orang mau bantu, karena memang di sini bukan hanya sebatas pekerjaan sosial, tidak, tapi memang sudah ada putarannya dan orang-orang bisnis sudah tahu, wah ini mah cuan, ini mah cuan gitu. Cuman kan hari ini dia harus ngerem. Yang kita mau adalah tadi hilirisasi swasembada pangan dan ketahanan pangan. Ketahanan pangan bisa terrealisasi. Jadi apa yang disampaikan Pak Prabowo tentang swasembada dan ketahanan pangan, pada dasarnya masyarakat secara guyup sudah melakukan itu. Terima kasih dari teman-teman Pas Gibran sudah memberikan kesempatan kepada kita melihat peternakannya, dan kita diberikan oleh-oleh nih dari Toluria yang bermanfaat insya Allah buat kita dan keluarganya. Terima kasih.